Dan untuk sore ini akan diberangkatkan Patas 285 yang menuju Medan atau Sumatera, lintasannya lintas timur, lintas barat. Dan tadi Nopin 55 kelas ekonomi Restu Bunda yang diberangkatkan pada pukul 15. Alhamdulillah sewa tadi lumayan banyak. Dan berikutnya ini satu toke juga dari 55, 285. Ada elep wayang dari RI 1150 HE. Ini rombongan yang mau ke Sumatera. Mas, sekondi mas. Brebes, rombongan ya? Rombongan. Mau ke mana ini rombongan? Ke Medan? Iya, Aceh. Aceh. Yang buru itu ya, buru apa? Petak kebun karet, bukan? Bukan, pinus. Oh, pinus, daerah pinus ya? Kayaknya pakai 3 bus. 3 bus hari ini? Biasanya, biasanya 3 bus ya, benar. Ini dari Brebes, kembali rombongan buruh petani atau penderes pinus di Aceh. Ini akan menuju ke Sumatera. Biasanya 3 bus, untuk hari ini 1 bus diberangkatkan. Nanti ikut ALS Nopin berapa ya, kita simak bareng-bareng. Buruh transmigrasi dari Brebes ke Aceh, karyawan perkebunan kebun pinus. Pak Master, Pak Player batin dulu. Gimana kabar? Gimana kabar? Sehat? Anak gimana? Udah bisa apa? Udah bisa apa anaknya? Panggil papa. Ini udah dipanggil papa. Ini kapan berangkat? Malam. Oh, ini malam? Ya, jam 10. Oh, ini rombongan ini? Aja. Iya. Oh, nanti malam berangkat ya? Habis kirim sekali lah kan? Iya. Oh iya, sip. Mantap. Mantap, Pak Master. Lanjut. Ya, nanti kita nyusul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali hadir channel Wahyudi 3D Pool ALS Kota Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan situasi terkini di Pool ALS Kota Tangerang saat di garasi ataupun yang akan diberangkatkan nanti menuju Sumatera. Sudah hampir satu minggu lebih saya tidak hadir di Pool ALS Kota Tangerang, dan rasanya kangen juga dengan kawan-kawan yang ada di sini. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan jumpa kembali dengan kawan-kawan. Nah, ini barusan ALS 299 Patas Surabaya Medan. Ini tiba dari Pool Tangerang dengan selamat. Ini yang kemarin pada DTK Channel Surabaya yang menuju Medan bersama ALS 299. 285 akan segera meninggalkan Pool Tangerang, dan ini penumpangnya sudah memasuki kabin ALS 285 maksud kita. Nanti ALS 285 diberangkatkan setelah itu dengan lintasannya ekonomi. Dan info terbarunya atau info terkininya 166 ini dikomandani oleh
mantan Cincu 234 Pak Pamilu dan berduet dengan keponakannya Bang Rizky. Nanti kita review ya untuk 166. Nah, kita ke sini dulu ya. Kita absen dulu satu-satu. Jadi di sini ada ALS 153 dengan kelas patas AC toilet, bintangnya Tangerang. Slow tapi party, Voyager-nya Tangerang. Kemudian di sebelahnya ALS 277. Ini juga Voyager-nya bintang Purwokerto. Sedikit ada masalah, sudah 3 hari ini berada di pool Tangerang. Semoga cepat terkondisikan dan segera mengaspal kembali. Dan di sana ada 09. Ini 166 penampakannya. Kemudian di sini 399 Duta ALS, bintangnya atau starnya Tangerang. Dan di sana 299, ini satu toke 399 sama 299. Dan sebelahnya ini 057. Maaf, ini 057 dan sebelahnya ada 128 ekonomi Sibolga, pesona Tapian Nauli. Dan di sana adalah patas Tangerang 151 Cincu dengan Bang Master. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya kita akan update untuk pemberangkatan ALS 285 patas Tangerang. Selamat jalan 285. Semoga selamat di perjalanan menuju Medan. 285 meninggalkan kota Tangerang menuju Sumatera. Dan kini saja akan mengambil posisi ALS 166 untuk pemberangkatan berikutnya lintas timur Rabis atau via Pekanbaru. Untuk saat ini dicincui oleh Pak Pamilu X234 dan berduet maut dengan Bang Rizky Parcimburu. Oh, untuk parkir di operatorin sama Bang Rizky langsung. Oke, sudah ya. Halo Bang Rizky, apa kabar? Sehat? Oke, lanjut dulu, nanti kita cerita. Bang Rizky dalam keadaan sehat ya, bersama Satuan 66 pada saat ini. Selesai nanti yang itu. Berarti nunggu progres 04 yang selesai. Bang, hati-hati jalan Bang ya. Siap. Makasih. Oke, ini sahabat, kita langsung ketemu Bang Rizky. Bang Rizky, gimana kabarnya Bang Rizky? Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin ikut bersedih juga, turut prihatin ya dengan kejadian 045 kemarin Bang Rizky ya. Semoga cepat terkondisikan dan kembali ke lintasan berikutnya. Tapi Bang Rizky, setelah menunggu 45 ini, apakah Bang Rizky masih di 166 terus? Kalau sudah siap nanti, Pak. Balik lagi ke 45? Oh gitu, kirain satu dengan Pak Pamilu, apa? Paman ya? Abang. Oh, abang. Abang dari abang. Ibu? Abang Ipar. Abang Ipar. Oh, Abang Ipar, Pamilu ya. Pak Pamilu. Berarti nanti kembali ke 45 selesai, ke 45 lagi ya. Semoga cepat terkondisi ya Bang Rizky ya. 66 akan meninggalkan pool Tangerang menuju Sumatera
untuk lintasannya lintas timur. Semoga di perjalanan nanti selamat sampai Medan, tidak ada halangan apapun, lancar. Kemudian sewa dan paket kita doakan bertambah nantinya di jalan. Opung, mantap Opung. Bang Rizky, ya. Sampai ketemu lagi Bang Rizky. Semoga lancar di perjalanan Bang Rizky ya. Sampai ketemu Tangerang lagi. Sehat-sehat terlalu Bang Rizky. Selamat jalan 166. Oke Bang Rizky dan Pak Pamilu. Nah, 166 sudah meninggalkan Pul Tangerang. Bersamaan itu juga saya sudah dulu untuk video kali ini di Pul Tangerang sore hari ini. 29 Mei 2022 tepatnya di hari Minggu. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya silakan like dan komen yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.